itu. Yeah. Diskusi itu tujuannya mengajarkan kebenaran. Kalau Anda mengawalinya dengan tipuan, kebenaran apa yang mau Anda kita sampaikan? Buktikan siapa yang menipu, jangan main mute dong. Oke, okay, baik. Sekarang saya tanya, dari mana Anda mengambil dari mana Anda mengambil kata Allah? Dari bahasa Indonesia, kaum pencuri alif lam lam ha dari Arab. Oke, baik. Dari bahasa Indonesia. Kalau dari Bunda Rahma, silakan kita cari bahasa Indonesia kata Allah di KBBI. Diam kau. Hei, kau lihat nih, kau baca, kau pakai mata nih, baca nih. Ini kalian yang merusak tatanan agama di negara ini. Coba kau lihat. Nih KBBI, baca itu pakai lubang hidung kalau matamu nggak sanggup. Diskusi, tapi kalau cara-cara tipuan yang kalian pakai nggak make sama kami. Tuh baca, apa tuh? Itu huruf A, itu bukan hijaiyah, itu huruf Latin tuh. A L L A H merupakan nama Tuhan dalam bahasa apa? Bahasa apa itu? Arab. Bahasa Arab. Cobalah kalian waraslah sedikit napa, wahai penyembah Yahweh, wahai penyembah dewa, waras sedikit. Kami mengingatkan kalian, diskusi terjadi memanas karena kalian mengajarkan agama kalian awalnya dengan cara tipu-tipu. Karena memang diajarkan oleh Paulus, Filipi 3 nomor 18, Filipi 1 nomor 18, memang caranya agamamu diajarkan dengan cara tipu-tipu memang. Sakit kalian kan? Memang begitu dalilnya. Makanya perbaiki sesuatu yang rusak, diperbaiki. Jangan selalu diulang. Nih, saya simpulkan ya, saudara-saudara Kristenku ya. Kata Allah yang kalian baca itu asalnya kalau Anda gunakan bahasa Indonesia adalah nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Nama Tuhan. Kuulang lagi ya. Allah yang kalian pakai itu adalah nama, bukan gelar. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Hargai bahasa kita, hargai. Boleh. Sampai sini udah paham. Jadi Kristen itu bukan penyembah Allah. Kristen itu penyembah Theos. Iya, benar. Diam kau. Diam kau penyembah Yahweh, diam. Kau diam penyembah kau, panjang kau aja enggak tahu kau bodoh kau. Theos, diam kau biadab. Kau bodoh kau. Kameramu. Hei, kau berani buka kamera. Kau hanya bisa berdebat, hanya suaramu saja kau. Babi. Pemakan anjing kau. Pemakan anjing kau biadab. Penyembah manusia. Setan.